لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wa'ttakumla'a alladhi tasa'alu nabihi wal arham inna allakaana alaikum rakiba. ya ayyalladhina amanu takum la'a wa la illa wa anktum muslimun ya ayyalladhina amanu takum la'a waqulu qawlan sadidah yusli'lakum a'malakum wa lakum wa Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Bab ma jaa fi dhimma fi wa dhimmati nabiyih Bab tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi alaihi salatu wasallam Sampai halaman 400 25 Penjelasan dari lafad-lafad etis yang kemarin sudah dibaca Kemarin urut-urutannya gimana Mas Hamdan ketika Memerangi orang-orang kafir Sebelumnya diapakan terlebih dahulu mereka Sebelum diperangi Didakwai untuk Untuk mengucapkan Syahadah masuk Islam Kemudian kalau tidak mau Tidak mau menerima Islam Kalau tidak mau menerima Islam Di Masuk langsung perang Diminta disuruh untuk membayar jizyah kalau tidak mau, mau bayar jizyah, Islam tidak mau bayar jizyah, tidak mau baru diperangi. Kata mu'alif, pensyarah, halaman 425. Kemarin riwayat Imam Muslim. Lafat Ammar Amiron, ay ja'ala syakhsan Amiron. Yani ketika beliau menjadikan syakhsan seseorang Amiron sebagai pemimpin. Ala jaisin ay junudin kathirotin. Atas su suatu pasukan, yakni pasukan yang sangat banyak Ausariyatin Yak al-kit'atu minal jaisi Tahruju minhu wa tuhiru wa tarju ilaihi Kalau sariyah al minal jais Sekelompok dari pasukan besar Tahruju minhu Sariyah tersebut keluar dari jais tersebut watu wiru menyerbu watar ilai kemudian kembali ke jais jadi kalau jaisun itu jumlah pasukan besar kalau sariyatun cuma sedikit anggotanya waman ma'ahu ai biman ma'ahu yakni dengan orang-orang yang bersama mereka amir khairan ay ayaf ala bihi mukhaira khairan ayaf ala khaira. yakni supaya dia melakukan terhadap mereka pasukan khairan kebaikan kebaikan itu apa apa Mas Randy kebaikan maklum tapi ya tetap ono takrifi Khairan kullu ya kullu ma yukarribu ilallah segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah itu kebaikan. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah itu kebaikan khairan. kaya Nabi alaihi salatu wasalam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir Fal yakul khairan Maka andanya dia berkata yang baik Auliasmut atau diam Masih ingat khairan di situ Apa? Eh? Lafat khairan tersebut Ditafsirkan dengan apa saja Lupa Mas Alvin Surat Anisa An 114 insyaallah. Tafsir dari khairan tersebut la khairan fi katsirin min najwahum la khairan fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan kebaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia itu khair fal khairan aw hendaknya dia mengucapkan yang baik aw atau dia khair itu maknanya memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan untuk kebaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia Allahu a'lam Kemudian lafat ukzu ay isra'u fi fi'lil ghazwi berperanglah yakni bersegeralah untuk melakukan peperangan. Fi sabilillah di jalan Allah yakni fi ta'atihi wa min ajlihi. Yakni dalam ketaatan kepada Allah dan karena Allah. Perang di jalan Allah itu yakni di dalam ketaatan, kepada Allah dan karena Allah. Karena kalau berperang bukan karena Allah, nanti ancamannya akan termasuk orang-orang yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka. Dari hadisnya Abu Hurairah, siapa saja mereka? Tiga orang, tiga kelompok manusia yang dinyalakan neraka pertama kali. Eh? Pertama kali, Suja'un, jariun. Seorang pemberani berperang karena bukan karena Allah. Kemudian yang kedua dermawan, yang terakhir alim. Jadi Jariun berperang karena di, supaya dikatakan dia adalah seorang pemberani. Kemudian yang kedua dia apa seorang yang belajar supaya dikatakan alim atau membaca Al-Quran supaya dikatakan korek atau belajar supaya mendapat gelar ustadz, kiai kemudian yang terakhir belajar eh, yang terakhir seorang yang bersedekah dalam perkara-perkara kebaikan supaya dikatakan dia adalah seorang dermawan Abu Hurairah sebelum menyampaikan hadis, hadis tersebut sampai pingsan beberapa kali sampai pingsan beberapa kali kemudian Lafat manka Orang farabillah orang-orang yang kufur terhadap Allah yani li ajli kufrim karena sebab kekufuran mereka wa kufari kan nisa'i wa lau ahdun dan dikhususkan darinya orang-orang yang tidak boleh untuk diperangi dari orang-orang kafir seperti orang seperti wanita-wanita dan orang-orang yang memiliki perjanjian. Walatagulu Janganlah kalian hulul al hulul al akhdu minal al goni mati kabla kosmiha. Hulul itu al akhdu mengambil minal al goni mati dari goni ma qasmiha. sebelum goni tersebut dibagi. Goni itu halal untuk umat Nabi Muhammad alaihissalam. Adapun untuk umat-umat sebelum kita itu tidak dihalalkan tidak dihalalkan ghanimah sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wala tagdiru janganlah kalian berkhianat jani, janganlah kalian membatalkan perjanjian wala tumasilo, Janganlah kalian tumasilu, janganlah kalian melakukan mutilasi. At-tamsil at qatil i Tamsil yaitu taswih, memburukkan al-qatil yang dibunuh, bikot i Dengan memotong-motong anggota badannya. Walidan wa ashabiyu wal-abdu, yakni anak-anak dan budak. Lafat salasa khilalin au khisalin syakkun minar rawi itu adalah keraguan dari rawi wa makna wahidun maknanya adalah satu faqbal minhum terimalah dari mereka yakni iqbal minhum al-islam terimalah dari mereka islam mereka wa kuffa anhum al -kitala. dan tahanlah tangan-tangan kalian dari memerangi mereka Lafad daril muhajirina yakni al-madinata idh yakni kota madinah ketika itu ma lil muhajirina ai fi istiqo al-faik wal-gonimah yakni mereka berhak untuk mendapatkan faik dan gonimah faik apa? rampasan tapi tanpa peperangan sebelum perang musuhnya sudah kabur itu faik harta bendanya ditinggal. Jadi nek perang nek zaman dulu itu harta bendanya digowo. Itu karo saiki. Sekarang dibawa apa ndak? Maju perang membawa alat-alat perang tak lah. Duitnya ditinggal, bujunya ya ditinggal, anaknya ditinggal. Kalau dulu ndak. Ma alal muajirina min jihad wa Apa yang menjadi kewajiban atas orang-orang mu'ajirin, ya ini berupa jihad dan selainnya falahum malil muhajirin tuha ma alal muhajirin kewajiban Ka'robil muslimin asa kini nafil badiyati min ghairi hijratin wala ghuswin asa kini ka'rabil muslimin seperti kaum muslimin dari orang-orang badui yakni mereka yang tinggal fil badiyah, di pedalaman min ghairi hijratin yang tidak hijrah dan tidak melakukan peperangan Fasalhum al jisya. Ay minhum ayat fa'u al jisyata. Ya yani mintalah dari mereka jisya untuk menyerahkan jisya. Wa ya malun. Jisya itu adalah mal harta yukhadu yang diambil minal kufari dari orang-orang kafir ala wajihis sogor sogor atau sigor atau sugar di kamus ala wajhi sugor Allah wa alam harta yang diambil dari orang-orang kafir ala wajhi sugor sebagai bentuk penghinaan kepada mereka wadillah perendahan lahum washtiqa kuwa minal jazai ka'annaha jazaun anil qatli washtiqa kuwa minal jazai ka'annaha jazaun anil qatli apa Mas Alvin terjemahnya? Istiqoqha minal jazai. Seakan-akan itu adalah kompensasi dari peperangan. Kompensasi dari mereka agar tidak diperangi. Mana terjemahnya? Sebagai kompensasi atas mereka supaya mereka tidak diperangi. Jazakumullah khairan. Fa in abau jika mereka enggan a imtana'u yakni imtana'u tidak mau anil dukhuli untuk masuk fil Islam wadaf il jizyah dari masuk ke dalam agama Islam dan menyerahkan jizyah kemudian lafaz hasarta ahla hisnin engkau mengapung penghuni suatu benteng al hisnu kullu makanin mahmiyin muharrazin semua tempat mahmiyin muharrazin apa mahmiyun himayah terjaga muharrazin juga terjaga ma'ruf benteng ya wa khasar ta'um alaihim wa khatta bihim khasar yakni kalian mengepung mereka Doyakta engkau menjadikan sempit alaihim atas mereka wahat tabihim dan engkau mengelilingi mereka. Dimatawai wadim mata nabihi adim matuna alahdu dimah di sini adalah perjanjian angtu khiru dimah makum ay tangkudu ohudakum yani membatalkan perjanjian-perjanjian kalian. Almana Ali Jamali hadith hadis mana sarawum dari hadis di atas yat ada Sahabiyu Al Jalil telah menyebutkan kepada kita sahabat yang Jalil ini Hureda ibnu Husayb radhiyallahu anhu maka nayafalu Nabi wali salatu wasalam apa yang senantiasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ingdama yurusilu al juyusa wasaroya lilkitali kita fi sabillillah ketika beliau alaihissalatu wasallam yursilu mengutus al juyus pasukan pasukan dengan jumlah besar wasaroya dan ketika beliau mengutus pasukan pasukan dengan jumlah kecil lil Kitali untuk berperang fi di jalan allah Anaukana sesungguhnya beliau senantiasa yusi al kuwat mawasiati al kuwada Pemimpin Amir fit tahar wasiat beliau kepada pemimpin Amir untuk menjaga diri dengan melakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah menjaga diri dari siksaNya Allah dengan iltizam berpegang teguh dengan takwa apa itu takwa Mas Supri? menjalankan perintah menjauhi larangan itu yang paling mudahnya ada tarif yang paling bagus kata siapa dulu pernah lewat yakni fi'lu ala nurin minumlah tarju sawabomloh. melakukan apa yang Allah perintahkan di atas cahaya dari Allah dan mengharap pahala Allah Kemudian tarkuma Tarkuma nah Allah meninggalkan apa yang Allah larang Ala nurin min Allah di atas cahaya dari Allah di atas ilmu Karena takut dari siksaan Allah Ya ini kitab-kitab dengan apa Allah sahabat nulis Biltizami taqwa wa ya'murum fil waswi dan beliau alaih salatu wassalam senantiasa memerintahkan mereka untuk bersegera melakukan pemerangan musta ini nabilah dengan meminta pertolongan kepada Allah Liyukatilu tilu al kufara untuk memerangi orang-orang kafir Lizalati Li kufrim untuk izalah menghilangkan kufrim kekufuran mereka hatta yakuna Adinu ad kulluhu lillah sampai agama itu bagi Allah semuanya. Wa yanahum dan beliau alaihi wasallam melarang mereka pasukan anil khianati fil uhud fil uhud dari memiliki sifat khianat dalam perjanjian-perjanjian -perjan, wal akhdhi minal ghanaimi dan mengambil minal guna imi dari gonimah gonimah kismatiha sebelum pembagiannya wa antaswi hilkotsla dan beliau melarang dari melakukan mutilasi memotong-motong tubuh musuh yang sudah terbunuh wa kotsli man la Yastahiqu al-qatlu minal dan beliau melarang membunuh orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh dari al-wildan dari bayi, anak-anak dan budak. Wa dan ketika yulakun mereka bertemu adwahum dengan musuh-musuh mereka fa innahum sesungguhnya mereka yukhayrunum memberikan pilihan kepada mereka orang-orang kafir baina salah sati umurin antara tiga perkara yang pertama imma dahulu fil islam yang pertama pilihan yang pertama apa dahulu fil islam ditawarkan supaya mereka untuk masuk islam Wa imma ayu adu al jisya, Tidak mau masuk Islam Pilihan yang kedua Tidaknya mereka yu adu menunaikan al jizyah Membayar jizyah Masih tidak mau bayar jizyah Islam tidak mau Jizyah tidak mau Wa imma ayu Pilihan yang terakhir Kau muslimin Pasukan yang diutus beliau Untuk diperintahkan untuk Memerangi orang-orang kafir dakhulu fil islam Jika mereka masuk islam Mau masuk islam khuyru Mereka diberi pilihan Baina amro ini Antara dua perkara Pilihan yang pertama Imma al intiqali ila daril hijrah Pilihan yang pertama Mereka mau berpindah Menuju darul hijrah ke Madinah Walahum muhajirina wa alaihim ma ala al maka mereka berhak mendapatkan hak sebagaimana orang-orang muhajirin dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana orang-orang muhajirin. Wa imma albaqa atau pilihan yang kedua mereka al baqa' memilih tetap ma'arobil muslimin bersama orang-orang badui. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim. Mereka memiliki hak dan kewajiban bagi orang-orang yang tidak hijrah. Kalau sekarang istilah hijrah asale orang tahu ngaji terus ngerti ngaji sekarang hijrah itu bener apa rasa bener? Hijrah mana Lalu yang kedua hijrah apa? Kesi. Nah asalnya hijrah sokok kampung yang sing akeh bitai, terus hijrah neng kampung sing sunah istilah hijrah apa pindah? Eh? sih? Malah ngungsi Nih ya, bener apa orang penggunaan istilah hijrah itu? kaya negara Indonesia negara kafir aja. Hijrah. Kemudian, Tumayus ya Allah sallallahu al -kuwat ingdama yohasirun al kuffar. kemudian nabi shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada pemimpin ketika mereka mengepung orang-orang kafir fi maaki lihim di benteng-benteng mereka fayatul bu al kufaruminum ayaj alulahum ahdam wa dan nabihi allah ya jalulahum dalikan ketika orang-orang kafir sudah dikepung meminta dari kaum muslimin ayat jalu untuk menjadikan laum bagi mereka adam Allah perjanjian Allah dan perjanjian nabinya Allah ya laum dalika pesan Nabi Alaihissalam pada pemimpin tersebut janganlah kalian menjadikan perkara tersebut bagi mereka walakin ya laum adam hum akan tetapi jadikanlah perjanjian antara orang-orang kafir tersebut dengan mereka orang-orang kaum muslimin yang berperang bukan atas nama Allah dan Rasulnya tapi atas nama kaum muslimin yang berperang. Fa inna karena membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya itu lebih agung lebih mulia jurman lebih besar kriminalnya dosanya minak diohudim dari pembatalan perjanjian terhadap kaum muslimin dari perjanjian yang dilakukan atas nama kaum muslimin <tik> wa tolabu minhum al nuzula jika orang-orang kafir meminta dari kaum muslimin pengambilan keputusan ala hukmillahi atas hukum Allah memakai hukum Allah fala yujibuhum janganlah memenuhi permintaan mereka bal yungsiluna ala hukmihim hum wa ijtihadihim hendaknya pasukan kaum muslimin memberikan keputusan atas hukum mereka atas ijtihad mereka khasyata ayusibuhum khasyata Allah yusibu karena ditakutkan apa yang mereka ambil dari keputusan tersebut tidak mencocoki hukumnya Allah Ta'ala fayan sibuna maka mereka akan menasabkan menyandarkan kepada Allah sesuatu yang salah dzikri hadis bab. Hubungan hadis penyebutan hadis ini dalam bab an-naya seungnya di dalamnya ada larangan an ikta idzimatillahi wa mati rasulihi lil kufar. Dari larangan dari memberikan jaminan Allah atau perjanjian Allah dan perjanjian rasulnya kepada orang-orang kafir. Khosyata ada mil wafai karena dikhawatirkan, ditakutkan tidak terpenuhinya perjanjian tersebut. Fataku jarimatu jari adimatan maka dosanya jari kriminalnya adalah sangat besar. Wayaku nudalika hatman li ahdillah dan bisa jadi itu, itu adalah suatu kedoliman terhadap perjanjian Allah wanakson fit tauhid dan bentuk kekurangan dalam tauhid. Mayustafadu minal hadith Tapa yang diambil afi, faedah dari hadis di atas Yang pertama Masru iya tuba sisa wal juyus Lil jihadi fi sabi Disyariatkan Mengutus saroya wal juyus pasukan-pasukan kecil dan pasukan-pasukan dengan jumlah besar untuk berjihad di jalan Allah. Yang kedua, anau yajibu Sesungguhnya wajib keberadaan peperangan itu untuk meninggikan kalimatnya Allah. Wa mahwi atharil kufri dan menghapuskan asar bekas-bekas kekufuran dari muka bumi la linailil mulki bukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan wa talabid dunya mencari dunia au nailin nailis atau keinginan untuk mendapatkan syuhroh. kemasyuran yang ketiga masyru'iyatu tansibil umara ala juyusi wasaroya disyariatkan mengangkat pemimpin atas pasukan-pasukan yang dengan jumlah besar ataupun jumlah kecil. Yang keempat, anau sesungguhnya yusra'u li waliyil amr untuk pemimpin ayusyal kuwat untuk berwasiat kepada para amir wa al dan menjelaskan bagi mereka perkara alat yasiruna alaiha fi jihadihim yang hendaknya mereka lakukan ketika berjihad yang kelima annal jihada yakunu biidhini walijil amr wa tanfidhi sehingga jihad itu dengan izin pemimpin dan pelaksanaannya jihad itu dengan izin pemimpin yang keenam, masyru'iyat dakwah ilal Islam qabla kital. qital Disyariatkan mengajak kepada Islam sebelum diperangi. Yang ketujuh, masyru'iyat akhdil jizyah min jami'il kufar. Disyariatkan mengambil jisya dari semua orang-orang kafir. Yang kedelapan, anayu'an qadzli sibyan, larangan dari Membunuh anak kecil, sembilan anayu anta anitamsil, bilkotsla larangan dari memutilasi korban perang yang terbunuh, sepuluh anayu anil hulul, larangan dari gulul wal fil uhud dan khianat dalam perjanjian, sebelas istiro istiro mu wa dimmatinabihi, pemuliaan terhadap jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya alaihi salatu wasalam wal farqu bainauma wa baina muslimin dan perbedaan keduanya dan wal farqu bainauma wa baina muslimin dan perbedaan antara jaminan Allah dan Nabi-Nya dengan jaminannya dari kaum muslimin yang ke-11 tolabul ihtiyati anil wuku'i fil mahdzur tolabul ikhtiyat hendaknya berhati-hati dari terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang ke an al mujtahida yukhti wa yusibu sesungguhnya orang yang sengga, al mujtahid itu bisa salah bisa benar wal farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama dan perbedaan antara hukum Allah dan hukumnya ahlul ilmi yang ke-14 al-irsyadu ila irtikabi aqalil amro ini khataran. Bimbingan untuk melakukan bahaya yang paling ringan. Terakhir masruyatul ijtihad ingdal haja di syariatnya ijtihad apa? Di syariatnya ijtihad ketika dibutuhkan. Untuk poin yang ke-14, al-irsyad ila irtika bi aqalil amraini khatran, melakukan perkara apa bimbingan untuk melakukan perkara yang paling ringan bahayanya. Untuk masa saat ini sebagian alul ilmi, sebagian orang mengatakan yang membolehkan pemilu dengan alasan irtikabu akhafid Sebagian lagi berpendapat tidak boleh. Kira-kira sing bener ingin di Ya hey, Mas Supri. Ya aku tak kok. Iki kan ada yang membolehkan ikut pemilu, ada ben. yang tidak. Yang membolehkan berdalil irtikabu akhofid darara Boleh melakukan doror, doror, apa? Mahdurat yang paling ringan. Boleh berarti ikut pemilu. Pendapat yang kedua tidak boleh Haram Biar Mas Alvin Memilih salah satu tanpa menyilahkan yang lain Berarti naik khurut seminar kilat Berarti khulasoi Tidak usah ikut oh. Loh. Antum tidak ikut apa? Nyoblos pun Setelah pemilu tetap ada pemimpin Rangun sudah Bismillahirrahmanirrahim E, ini ada tulisan tentang masalah al intikhobat sampai lima halaman. E, dibaca bengiki kita ya rabar. Pendapat saya mengatakan tidak boleh. Dari kitab nasihat Nisa nasihatku untuk para perempuan. Tulisan Ummu Abdillah al Wadiyah putrinya Syekh Mokbil Ibnu Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, kenapa ndak boleh? Tidak dibaca semuanya ya, karena lama ini nanti. Yang pertama, al intihobatul lam takun ala hadin Nabi wassalam. Inti Intihobat itu tidak ada di zamannya Nabi wassalam. Ada apa ndak? Tidak ada. Sedangkan agama ini sudah sempurna apa belum? Sudah apa belum? Sudah. nek ngomong urung, ya berarti ngontok tahlilan. Untuk yasinan, kemudian yang kedua, <tuh> inti khobat pemilih itu penyamaan antara laki-laki soleh dan laki-laki fasik. Seorang alul ilmi, alul ibadah, sholat malam, Manggir bengi, poson, senen, pada kumis, no rupa, pe, zina, pemabuk, ya, Pura ustad di satu suara, ya, Pura Pesina punya satu suara. Dalil wa akeh men iki. Afamankana mu'minan kaman kana fasik la Apakah seorang yang mumin itu ter apa? Seperti orang-orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Surat as -Sajidah. Surat Fatir wa mayastawil a'ma wal basir dan tidaklah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat. Wal dzulumatu kegelapan kegelapan dan cahaya tidak sama waladilu walal harur yang berada di uh, di bawah bayangan dan yang kepanasan tidak sama wama dan tidak sama orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati itu diantara ayat-ayatnya yang ketiga al intikhobatu taklidu islam inti khobat itu taklid pada musuh-musuh Islam. Nabi Alaihissalam mengatakan mantasa babi min fahuwa minhum. Fahuwa minhum. siapa saja yang menyerupai pada suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Selanjutnya al inti musawamatu musawamaton bil Islam. Inti khobat pemilu itu tawar menawar dengan Islam. kok bisa Wadali karena yasululahum an naja wakot la yasul dan apa karena kadang-kadang partai-partai Islam itu bisa jadi menang bisa jadi kalah sedangkan Islam itu hendaknya di atas terus oh jadi kalah kemudian al intiho batu tatami dua al pemilu itu bersandar pada kasroh banyak Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadi dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in yang tharama fil amdi yudillu dan jika engkau mentaati kebanyakan orang-orang yang di muka bumi mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah ayyattabiuna mereka tidaklah mengikut kecuali dzan wa innum illa yakhrujun dan illa yakhrusun dan tidaklah keberadaan mereka kecuali berdusta. Walakin antarakum lil karihun akan tetapi kebanyakan kalian pada kebenaran adalah membenci. Jadi pendalilannya dari dalil-dalil di atas Anak al kasir sukunya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang fasik dan yang sedikit dan orang-orang yang soleh itu sangat sedikit. Jangan dalam pemilu mereka menyerahkan urusan itu pada hukum kebanyakan. Pada suara terbanyak, jadi jika ada sesuatu maka dikembalikan kepada suara terbanyak. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa fi min dan apa saja yang kalian berselisih di dalamnya maka hukumnya kepada Allah. Kemudian ayat yang sangat masyur fa in tanasatum fi syai'in jika kalian berselisih pada sesuatu pun faruddu ila Allah kepada Allah war rasul ing kuntum billahi wal yaumil akhir jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir zalika khairu wa sanu ta'wila kemudian selanjutnya kan beberapa lembar al intikhabatu yulsimu man dakhala fiya bitaswir ikut pemilu melazimkan gambar-gambar. Kemarin sudah ya tentang gambar-gambar di sebutkan lagi tentang apa hadis-hadisnya? Tentang pengharaman gambar. Meskipun tentang gambar ini, tentang alat fit uh, fotografi ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Kemudian selanjutnya dalam pemilu itu taswiyatul mar'ati birrojul penyamaan hak antara wanita dan perempuan wakal unta dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan laki-laki memiliki satu suara perempuan memiliki satu suara kemudian yujibuna alal Marati antah litan tahiba mewajibkan perempuan sing mestine di rumah tapi harus keluar rumah untuk ikut pemilu dalile di nek wat pang itu kudu neng omah dalile nek perempuan kudu neng omah asline wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna sholata wa atina zakata wa atina wa rasulah surat al-ahzab Kalian itu tetaplah ditinggal di rumah-rumah saja, Dia, Mesti mestinya memang itu ini Islamiku sempurna, pemulia mulia. Disuruh bertempat tinggal di rumah, ngurusi apa yang di rumah. Anda diwajibkan mencari pekerjaan. Beda dengan zaman sekarang. Kadang-kadang wanita itu dijadikan tulang, tulang punggung. Padahal aslinya tulang rusuk, tapi dijadikan tulang punggung. Lanisok benek Golek bujuk aja sing wanita karir. Ora ana wanita karir iku. Ana apa ora? Ora ana. Asline itu wanita kurir. Amara. Lo itu nek kon kerjane njobrak dadi kurir kok diperintah-perintah. Bukan wanita karir. Tapi wanita kurir. Allah taala alam itu di antara pendapat yang mengatakan bahwa al intikhabat tidak boleh. Belum lagi masalah tauhid. Lafad inil hukmu ilalillah. Hukum itu kepunyaan Allah. Sedangkan demokrasi yang memiliki anak kandung pemilu itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi hukum itu diserahkan kepada rakyat. Padahal hukum itu punyanya Allah berarti tauhid masalah apa? Kalau mereka yang bagi ada tauhid hakimiah, maksudnya dalam tauhid rububiyah. Jadi al intikhobat menjerderai at tauhid, tauhid ar rububiyah. Hukum itu punyanya Allah. Wa Allah taala alam, dipikir-pikir dewi. Subhanaka Allah, maafi dikasih, dan Allah ilah